ini kita akan melihat bagaimana jajaran Sat Brimob Polda Jambi melaksanakan menembak simulasi dengan menggunakan senjata organik. Mari kita saksikan. Bahwa alat ini sangat baik sekali digunakan di dalam ruangan ataupun indoor. Tujuannya adalah untuk melatih skill menembak baik anggota maupun atlet di dalam ruangan, dan sangat membantu terutama tanpa menggunakan amunisi. Ada bermacam-macam amunisi, baik amunisi 9mm, kemudian 556, juga 762 untuk sniper, juga semuanya ada. Tinggal kita fokus yang mana. Kebetulan saat ini saya menggunakan memilih amunisi 9mm. Cara kerjanya adalah simpel sekali. Kita menggunakan senjata organik Polri, ya, saya menggunakan Glock. Kemudian amunisi sudah dipersiapkan, yaitu laser. Satu amunisi 9mm ini bisa untuk menembak 3000 kali. Untuk alat yang digunakan sangat simpel sekali dan sangat mudah, yaitu sebuah handphone dengan OS Android bisa, Apple juga bisa, nggak ada masalah. Inovasi Sat Brimob Polda Jambi melaksanakan latihan menembak secara simulasi dengan maksud dan tujuan agar anggota tetap terlatih dalam menembak, khususnya menembak reaksi senapan pendek.